Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim bin nasi bil hajji ya'tuka rijala, wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minash shahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh Masjid At-Taqwa Polda Bali yang saya hormati dan yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan Dzulqa'dah dan kita telah meninggalkan bulan Syawal. Dengan kita memasuki bulan Dzulqa'dah, maka berarti saudara-saudara kita yang telah memperoleh panggilan untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah masing-masing telah mempersiapkan diri. Oleh karena itu, tema pada pagi yang berbahagia ini tentang keistimewaan ibadah haji. Jadi dengan keistimewaan ibadah haji ini, mungkin kalau kita berbicara masalah ibadah-ibadah dalam Islam, tentunya harus mempunyai syarat, misalnya badan sehat, yakni seperti misalnya ibadah puasa. Kalau ibadah Ramadan atau puasa itu termasuk juga ibadah yang bersifat zakat fitrah, yakni maliyah, jadi memerlukan harta. Sedangkan ibadah haji ini pun juga disunnahkan apa yang disebut dengan ibadah kauliyah, artinya disunnahkan untuk membaca doa-doa tertentu dalam melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah, ibadah haji termasuk ibadah istimewa karena dia mempunyai tiga macam ibadah tadi, yakni harus berbadan sehat, yang kedua mengeluarkan harta yang cukup banyak atau UNH, atau juga yang ketiga termasuk ibadah kauliyah, yakni ada bacaan-bacaan tertentu yang disunahkan dalam rangka melaksanakan ibadah haji seperti tawaf, sa'i maupun wukuf di Padang Arafah. Dan juga tentunya yang tak kalah pentingnya adalah kondisinya yang aman. Seperti kita di Indonesia ini sudah 2 tahun tidak dapat melaksanakan ibadah haji karena keamanan daripada diri kita ini kurang terjamin karena adanya COVID-19, sehingga kita tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, bahkan dilarang oleh pemerintah setempat. Para bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, manusia diciptakan oleh Allah dari 2 unsur. Yang pertama unsur jasmaniah dan yang kedua adalah unsur rohaniah. Jadi unsur jasmaniah ini, manusia memerlukan badan yang sehat. Bisanya kita terjadi sehat badan kita tentunya harus mempunyai 4 sehat, 5 sempurna. Di antaranya seperti yang kita diajarkan ketika kita masih di SD dulu, harus ada nasi, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kesempurnaannya adalah susu.
Jadi susu ini adalah penyempurna daripada empat sehat, termasuk lima sempurnanya disebut dengan susu. Demikian halnya dengan rohani kita pun harus mempunyai empat sehat lima sempurna. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bunyal Islam ala khomsin. Tegaknya Islam, sehatnya rohani kita, yakni karena lima perkara. Yang pertama yang disebut dengan pondasi. Kalau kita bikin rumah, tentunya ada pondasinya biar tegak dan kuat. Apa? Yakni yang disebut dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya hanya kepada Allah saya bersaksi bahwasanya Tuhan saya adalah Allah. Artinya yang sangat mendalam, saya tidak akan takut selama hidup di alam dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Dan Rasul adalah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pondasi yang terakhir dari kita membuat sehatnya rohani kita. Lalu yang kedua, tentunya kalau kita bikin rumah ada tiang pokok. Yang pokoknya adalah sholat lima waktu. Nah, untuk lebih sempurnanya bangunan kita, bangunan rohani kita, tentunya memerlukan tiang-tiang tambahan, yaitu sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, bahkan ada tahajud tengah malam. Itu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu ruangan untuk kita umat Islam yang mau meeting sama Allah, mengadukan segala persoalan hidupnya secara pribadi maupun secara umum, dipersilakan oleh Allah untuk bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyam ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi jaminan Allah hanya minta dua rakaat saja salat. Dua rakaat salat tahajud, hukumnya sunnah bagi kita. Itu oleh Allah dijamin maqaman mahmuda, tempat yang tertinggi. Dalam tafsir Al-Quran, tempat yang paling tertinggi itu tidak ada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, yakni pagar atau dinding. Jadi kalau kita sudah bikin rumah, tentunya biar membedakan rumah kita dengan tetangga, tentunya ada pagarnya yang disebut dengan puasa. Asyamu junnah. Puasa itu adalah pengendali hawa nafsu. Jadi supaya kita nanti keluar datang dari luar, tidak masuk ke rumah tetangga, oh tahu ini batas pagar rumah saya. Jadi ada pembatas yang disebut dengan asyamu junnah. Dan yang keempat adalah tentunya dalam ruangan kita itu memerlukan sirkulasi udara yang disebut dengan jendela. Jendela itu tentunya perlu sebagai pembersih yang disebut dengan zakat. Dan yang kelima, yakni setelah kita rumah ada empat yang tadi, maka perlu kap supaya tidak kepanasan, kalau panas supaya tidak kehujanan, kalau hujan maka ditandailah orang yang datang haji dengan pakai kopiah. Ya silakan warna putih itu lebih abdol, mau hitam juga enggak apa-apa. Cuma menandakan muru'ah daripada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu adalah pakai kap, pakai songkok. Itu khususnya di Indonesia, di negeri kita. Loh, maksud harus pakai songkok, Pak? Nah, saya ambil contoh misalnya kita dapat duren di tengah jalan. Apakah kita mau kalau dapat duren di tengah jalan tanpa kulit? Enggak mau kan? Jadi lebih abdol dan bisa kita nikmati langsung apabila kita dapat duren di tengah jalan pakai apa namanya? Pakai kulitnya gitulah. Jadi walaupun kulit itu penting juga, apalagi isinya. Isi juga penting, akan lebih penting lagi isi itu kalau ada kulitnya. Para bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji itu adalah ibadah
yang disyariatkan menapak tilas daripada Nabi Allah Ibrahim bersama Ismail dan istrinya, yakni Siti Hajar. Nah, pekerjaan daripada ibadah haji adalah kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana yang pertama adalah kita, kata Allah, walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Niatlah yang pertama haji itu karena Allah. Jadi kalau dalam bahasa ilmu manteknya itu takdimul maf'ul lil fa'il litahsis. Mendahulukan maf'ul daripada fa'il itu mempunyai makna khusus, hanya karena Allah, jangan karena yang lainnya. Itu ibadah haji. Dan ibadah haji yang diniati hanya semata-mata karena Allah, jaminan Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Jadi intinya ibadah haji, para bapak ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nasir Darya mengatakan dalam bait lagunya, panggilan haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah, panggilan Baitullah, tanah suci Makkah, ya Makkatul Mukarramah. Malam subuh dan senja, pergi ke Baitullah, sembahyang berjamaah, tawaf, sa'i dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kini tiba saatnya, wukuflah di Eropah, sembahyang berjamaah, tawaf, sa'i dan umrah. Jadi pekerjaan ibadah haji, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melaksanakan tawaf, sa'i dan umroh serta wukuf di padang Arafah. Jadi wajibnya itu bedanya dengan umroh, kalau umroh sunnah, kecuali umroh yang bersamaan dengan haji hukumnya wajib. Kalau kita datang ke Makkah biasa itu seperti umroh-umroh itu hukumnya hanya sunnah. Tapi ada umroh wajib yang bersamaan dengan ibadah haji. Dan ibadah haji waktunya ditentukan oleh Allah. Al-hajju ashrum ma'lumat, faman farada fihinnal hajjah, fala rafasa wala fusuka wala jidala bil hajj. Jadi haji itu waktunya ditentukan sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, berakhir Dzulhijjah tanggal 13. Yakni termasuk melontar umroh, melontar jumroh, sebanyak 3 macam jumroh. Itu termasuk wajib daripada ibadah haji. Jadi tidak bisa kita melaksanakan ibadah haji itu selain dari 3 macam bulan ini. Para bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, paling inti yang kedua, keistimewaan ibadah haji itu, kesan-kesan daripada ibadah haji. Yang pertama, melihat langsung tempat lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Makkatul Mukarromah, merupakan sumber agama Islam. Jadi Islam diturunkan di sana. Kenapa kok tidak di Indonesia saja? Dalam sejarah dikatakan demikian. Orang Arab itu saking kasarnya, makanya Rasulullah diturunkan di sana. Mungkin kalau diturunkan di Indonesia lebih halus dari orang Sulu, orang Indonesia ini. Arab itu kalau zaman saya dulu tahun 79, waktu saya mau mondok di sana, waktu itu saya kelas 3 SD, ditanya itu kam ya haj, berapa harganya? Langsung didorong. Sekarang dia sudah mungkin mempunyai kebutuhan yang apa namanya itu, yang dengan orang Indonesia itu sangat sangat membutuhkan sekali untuk dagangannya. Masih ada harganya sekian sekian begitu.
Tapi kalau zaman itu 79, wuh, luar biasa. Apalagi zamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu yang lainnya. Itu wah, luar biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke Mekah ini untuk menyempurnakan akhlaki wong Arab, atau terutama wong Arab karena kasar, dan untuk seluruh alam. Itu kenapa Rasulullah kok diturunkan di Mekah, enggak di Amerika atau di Solo misalnya. Jadi yang melatar belakangi saking kasarnya orang Arab. Rasulullah itu dulu paling disayang sama Abu Jahal. Tapi ketika mendengar Rasulullah itu membawa dakwah Islam, digalikan lubang di depannya, pura-pura sakit. Untung Rasulullah itu punya WIP Jibril. Jadi langsung Jibril brik-brik-brik, gitu Pak ya. Brik-brik. Oh, jauh lewat Gunung Muhammad. Itu jurang itu, ninggir ono. Tak jadi Rasulullah balik. Akhirnya Abu Jahal sendiri lari ngejar Nabi Muhammad, kecemplung nang galian di depan rumahnya. Itu sering terjadi seperti itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking kasari wong Arab. Satu contoh yakni Abu Jahal tadi kepada ponakannya sendiri. Yang kedua, para bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesan daripada ibadah haji itu merupakan kongres internasional umat Islam. Artinya umat Islam ini jangan sampai jadi seperti katak dalam tempurung. Apa maksudnya? Merasa besar sendiri. Contoh, tiga orang buta. Tiga orang buta ini disuruh memberikan pengertian atau kesimpulan tentang gajah. Orang buta pertama masuk ke dalam kandang gajah. Yang dipegang kupingnya gajah. Gimana? Yopo gajahku. Gajah itu koyok kipas lebar, tipis. Kenapa? Yang dipegang kupingnya gajah. Lalu disuruh masuk orang buta yang kedua. Orang buta yang kedua itu yang dipegang ketika masuk ke kandang gajah, kaki gajah. Dia memberikan kesimpulan, gajah itu koyok uwite kelopo gedhi. Ini katanya orang buta yang kedua. Kenapa? Yang dipegang kakinya gajah. Tidak salah dia. Tapi pengetahuan tentang gajah itu koyok pohon kelapa. Itu orang buta yang kedua. Lalu orang buta yang ketiga, yang dipegang begitu masuk buntutnya gajah. Ya apa gajah koyok apa? Gajah itu koyok ular. Kayak ular panjang, dawa. Kenapa? Salah dia, tidak salah. Karena yang dia pegang adalah buntutnya gajah. Jadi tidak tahu gajah yang sebenarnya. Jadi para bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia tahu hanya yang dia pegang dari gajah atau tubuh gajah itu, makanya pengetahuannya gajah tentang gajah yaitu air. Jadi yang ketiga nanti yang telah memperoleh panggilan Allah untuk tahun ini, selama di Mekah tolong dipuas-puaskan untuk melaksanakan ibadah, terutama umroh. Kenapa? Karena umroh itu al-umrotu ilal umroti kafaratun bainahuma. Dari suatu pekerjaan umroh ke umroh yang lain itu menghapus dosa. Jadi jangan sekali umroh terus diem, terus perbanyak, niatin besok untuk mbah saya, untuk ibu saya, untuk bapak saya, enggak apa-apa, pahalanya niatin. Jadi mungkin punya mbah-mbah yang dulu itu suka nyolong duit londo misalnya. Jadi ben di sepuro kare karo umrohnya yang kita kerjakan. Lalu yang ketiga, kesadaran hidup dari tenda-tenda wukuf. Jadi Eropa itu diibaratkan taman mini dunia. Nah, taman mini dunia itu diibaratkan lagi dengan panggung sandiwara. Bagaimana panggung sandiwara? Itu tergantung sutradara. Sutradara di dunia ini adalah Allah. Allah mengatakan, barang siapa yang berbuat baik akan kuberikan piala citra. Kalau kata sutradara film kan begitu. Kalau Allah gupiro lahu ma taqaddama min dambi. Atau untuk haji khususnya al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah.
orang yang melaksanakan wukuf di Arafah, begitu pas wukuf, malaikat seluruhnya diperintah oleh Allah untuk turun melihat orang yang wukuf. Andai kata satu saja ada yang masih setitik dosa dari orang yang wukuf, malaikat itu tidak diperkenankan oleh Allah untuk naik ke atas langit. Jadi harus betul-betul habis dosa orang yang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Pemain daripada panggung sandiwara di dunia ini adalah manusia. Jadi manusia ini tentunya dalam bermain di panggung sandiwara dunia ini ada batasnya, yang disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluhum la yastahiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan selamanya kita jadi pemain. Jadi pegawai aja cuma 58. Batasan itu. Dan panggung sandiwara dunia ini pasti akan ditutup atau dibongkar oleh Allah, disebut dengan kiamat. Allah mengatakan terjadinya kiamat itu, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk manusia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin tahu mana yang baik perbuatannya, mana yang taat kepada Allah, dan mana yang tidak baik. Apa itu namanya? Kematian. Kalau sudah manusia mati, yattabi'ul mayyitu salasatun. Orang kalau sudah mati itu hanya tiga hal yang dibawa. Yang pertama ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Ahluhu, keluarganya yang ikut paling sebatas sampai di kuburan. Misalnya istrinya yang meninggal atau suaminya yang meninggal, begitu suaminya akan ditutup di liang lahatnya oleh pengantar jenazah yang lain, bu, silakan lihat suami ibu akan ditutup, bu, liang lahatnya akan ditutup, silakan ibu lihat yang terakhir. Apa kata istrinya? Mas, selamat tinggal, mas. Sampai di sini saja, mas. Aku tidak sanggup untuk ikut bersamamu, mas. Padahal dulu waktu masih pacaran, apa katanya? Apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisiku, mas. Kan begitu. Tapi ketika masuk ke liang lahat, adakah yang sanggup untuk ikut bersamanya? Nehi, katanya orang India. Tidak ada yang ikut. Yang suami kalau istrinya yang mati, nangis meneteskan air mata, tengok kanan, tengok kiri. Siapa nanti yang jadi gantinya istri saya? Durung mulih. Wis nang perasaan pikiran sopo sing gantini, sing masak ya aku kok sopo, sing ngajak turu bi aku sopo. Ini kalau laki-laki, mungkin kalau perempuan dah sampai begitu. Kalau perempuan katanya, tapi ada juga yang mungkin ibu-ibu yang imunnya tinggi juga sama, saya yakin namanya manusia Pak ya, Pak Nasirnya. Jadi para bapak dan jemaah sekalian yang berbahagia, yang ketiga penontonnya ini untuk panggung sandiwara dunia adalah malaikat. Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat saksikan, saya akan bikin pemimpin dunia ini namanya manusia. Apa jawaban malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, lau pokok manusia dijadikno khalifah pemimpin di dunia. Mayub sidu piha. Manusia itu suka tukaran. Pokoknya macam-macam wis, banyak ngelakoni dosa. Wa nahnu nuqaddisu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lau pon dak aku iki malaikat ae sing dijadikno khalifah nang bumi, sing ngatur bumi. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat, aku itu lebih tahu daripada kamu. Lek malaikat misalnya dijadikan pemimpin di bumi, ndak duwe nafsu, ya ndak duwe bojo, ndak mungkin duwe keturunan. Ndak duwe nafsu, ndak duit, ndak duwe apa, ndak kepingin duwe rumah. Ya akhirnya bumi iki ndak dibangun-bangun terus-terusan. Diam malaikat. Malah aku lebih tahu malaikat daripada kamu. Yang terakhir, yang keempat,
skenarionya adalah Al-Quran. Jadi di Quran itu sudah ada, kita mau begini, dunia ini mau begini, sudah ada skenario Quran itu tentang panggung sandiwara. Kita pelakon aja. Jadi para bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, intinya yang kesimpulannya, haji itu adalah niat yang kuat untuk ibadah kepada Allah. Walillahi ala nas hijjul bait. Dan orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji, mangkana lahu sya'atan palam hij palam yamut yamutu au yahudian au nasranian. Kalau dia mampu tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji, tinggal pilih kalau mati nanti apa masuk kelompok Yahudi atau Nasrani. Ada dua pilihan boleh Pak menurut Imam Syafi'i. Yang pertama harus niat tiap tahun. Jadi aku ndak haji saiki niat tahun mana? Tahun mana ngono? Aku ndak haji tahun iki eman tak tukun expander misalnya. Niat tahun mana? Boleh. Yang kedua harus tidak mati tahun depan. Kalau iso ndak mati tahun depan monggo, katanya Imam Syafi'i. Itulah mungkin yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian penyampaian dari Ustaz Isin Aksoni. Mungkin jemaah ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Bebas pertanyaannya. Cukup. Alhamdulillah. Baik, kesediaannya Ustaz untuk menyampaikan. Para bapak ibu dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sempurnakan acara ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum haji bisa melaksanakan ibadah haji, dan yang sudah haji mudah-mudahan juga ditambah rezekinya dan juga bisa mengajak anak dan putunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wal Masjidil Mubarak bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sya'yan mashkura wa amalan solehan maqbula wa tijaratan lan tabura. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu nafi nafsina wa ta'lamu hajatana fa'tina su'alana faghfir lana dhunubana. Allahumma tawwil umurana wa ahsin amalana wa wassi' arzakuna wa ghalabatid dayn wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallahu.